Oke. Aku tunggu sini. Apa? Baiklah, inilah dia ya, yang berhormat senator kita. Baik, kepada anda semua, saya sebenarnya perkara ini tidak dirancang dan yang berhormat senator juga tidak meminta sebenarnya, tetapi saya memohon agar dapat yang berhormat senator memberikan sepatah dua kata sedikit, mungkin apakah harapan kita ataupun ucapan apa saja terhadap ni sokongan yang diberi oleh penduduk Kota Raja ini. Silakan Yang Mohamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ya, saya mulakan saudara Abius, rakan-rakan pimpinan Majlis Belia Selangor, IM4U, pimpin-pimpin masyarakat, pimpin-pimpin belia, tuan-tuan dan puan-puan, warga Kota Raja, warga Alam Megah yang saya kasih sekalian. Saya tidak berhasrat cakap panjang, hanya ingin mewakili warga Kota Raja, khususnya Alam Megah ini, mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada MBS, Majlis Belia Selangor dan IM4U di atas inisiatif mereka daripada pagi tadi bersama-sama dengan kita. Bagi satu tepukan gemuruh kepada mereka semua. Inilah semangat anak-anak muda yang kita mahu. Mereka punya bakat, mereka punya keterampilan, punya skill. Dalam masa yang sama, mereka punya semangat ya, untuk berbakti, berjuang, membawa mesej yang paling penting sekarang. Apa dia mesej paling penting sekarang? Mesej perpaduan. Kita perlukan perpaduan pertahanan yang paling kuat bagi sebuah negara yang berjaya seperti Malaysia. Ini sebuah negara yang berjaya. Kalau kita tak berjaya, kita tak boleh tampilkan program macam ni. Bukan senang ni. Ya, inisiatif anak-anak muda, kekuatan mereka, semangat mereka, daya saing mereka, semangat kreativiti mereka, inovasi mereka datang hanya selepas ada negara yang berjaya. Negara ini berjaya, siapkan prasarana untuk mereka, dapat pendidikan untuk mereka, dapatkan ruang untuk mereka mencipta lagu yang membina bakat-bakat mereka. Ini semua lahir daripada sebuah negara yang berjaya. Tetapi negara yang berjaya seperti Malaysia ini, saya tak kata kita sempurna, ada sikit sebanyak kelemahan, saya pun faham. Saya pun dulu kritik kuat juga, demonstrasi pun kuat juga. Tetapi sekarang kita kena tengok secara keseluruhan. Kita negara berjaya, dan kerana kejayaan kita, ada orang yang tak suka kepada kejayaan kita, ada yang tak suka kita terus berjaya. Apatah lagi kita sebuah negara kecil bandingkan dengan banyak negara besar yang lain. Tetapi negara kecil ini punya kepimpinan yang kuat, ekonominya bebas daripada IMF loan, bebas daripada loan-loan besar. Ya, dari segi keselamatan kita boleh bina semangat, sikap, pertahankan sikap kita yang kuat, mempertahankan keamanan bukan saja di Malaysia tetapi di rantau ini. Bau-bau ini di Mindanao, Filipina, kita jadi orang tengah damaikan. Thailand pun sekarang panggil kita, Selatan Thai, untuk kita damaikan. Ini semua memperlihatkan kejayaan kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan ini ada harga dia. Tengoklah Datuk, orang serang kita. Itu yang kita nampak. Itu yang kita nampak. Tetapi sebenarnya banyak lagi serangan terhadap negara kita yang kita tak nampak. Dia gunakan tangan-tangan asing, dia gunakan beberapa tali barut-tali barut yang pengkhianat-pengkhianat dan peneraka negara atas macam-macam nama. Kononnya human right, kononnya NGO dan sebagainya. Kita tak anti NGO, ni semua ni NGO. Tetapi kita anti mana-mana pihak pun, mana baik NGO ke siapa ke individu yang sanggup menjadi perkakas dan alat kepada kuasa-kuasa asing. Kerana kuasa-kuasa asing yang besar ini, mereka tidak suka negara kecil seperti Malaysia yang berjaya. Sebab itu dia serang. Lahat Datu kita nampak dia serang. Tapi sebelum ini dia serang melalui portal-portal news, ya, media, blog dan macam-macam, untuk kita, untuk wujudkan suasana kita orang Melayu, orang Cina, orang India berpecah belah. Sebab itu macam-macam yang dibina. Padahal kita negara yang bersatu. Kita dibina oleh bapak-bapak pengasas negara kita, Tengku Abdul Rahman, Tuan Abdul Razak, Tuan Tan Sri Husin, Tuan Tan Cheng Lok, Viti Samantan, Manika Wasagam, semuanya, Temenggung juga, Sabah, Sarawak. Semua pengasas negara kita dah bina, dan semenjak merdeka kita sudah ada kekuatan ini. Ini kekuatan inilah yang mereka mau rosakkan. Sebab itulah ya, showcase anak muda,
ya, semangat anak-anak muda, sebab mereka lah yang mewarisi. Anak-anak muda inilah yang akan mewarisi sebuah negara yang berjaya dan akan mempertahankan. Sebab itulah semangat mereka ini. Saya dari kawan Kota Raja, orang Alam Megah, kawan Negara Seronok, sebab dapat rangsangan dan input suntikan baru pada malam ini daripada anak-anak muda yang berbakat, punya semangat. Tadi teman-teman tadi yang menyanyi, ya, dan akan ada lagi Papa Rock, kita pun akan sampai memberi mesej, ya, perpaduan mesej untuk kita baik bina, punya semangat, ya, untuk mempertahankan masa depan Malaysia ini. Bilang sebab itulah saya ucap terima kasih, cukup mendapatkan penghargaan. Terima kasih kepada anak muda, dan saya harap kehadiran mereka akan memberikan suntikan dan rangsangan kepada anak-anak muda di Kota Raja ini, di Alam Megah ini. Saya sebagai salah seorang pemimpin di sini, oleh Dewan Negara ini, saya bagi komitmen kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita mau jadikan Kota Raja ini kota yang punya penuh aktiviti.